saiko hiji pendaftaran. Oke, kita bergeser. Ini sudah tidak asing gengnya geng. Nama Andi Susanto, biasa panggil Andi Geol dari Malang. Hari ini sebagai tim juri. Tim juri, ya. Jurinya juri. Oke, alamat di mana Mas? Malang, Malang. Malang ya. Ya. Oke, tadi dari Malang itu. Suhunya dari Batu Seiri. Bentar, bentar. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh dari DPP Gibim Blitar. Oke, terima kasih Mas, sukses selalu. Nggih. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat mengikuti kompetisi seleksi hasil breeding pada gelaran IGB Liga Selection. Secara garis besar akan saya jelaskan regulasinya. Jadi pada hari ini di Arena 1 Blitar akan dilaksanakan penyisian untuk IGB Liga Selection kelas E jantan dan betina. Dari penilaian hari ini nanti akan dipilih 3 terbaik, yaitu juara 1, 2, dan 3 di masing-masing kelas untuk mengikuti babak final yang rencananya akan diselenggarakan di tempat ini juga pada hari Minggu tanggal 26 September 2021. Kemudian bagi para pemenang nanti wajib mengikuti babak final, dan andai kata ada halangan atau sesuatu hal yang mengakibatkan tidak bisa maju ke babak final, itu nanti secara otomatis akan diwakili oleh peringkat di bawahnya. Ya, Mas Haik ya, nanti seperti itu alurnya. Kemudian untuk babak final sendiri, itu nanti akan dipertemukan dari 3 ekor terbaik dari arena lain, yaitu dari Malang, dari arena Jember, dari arena Nganjuk dan arena Jombang. Nah, jadi nanti pemenang di babak final akan dinobatkan sebagai kambing terbaik di masing-masing kelas tahun 2021 dan akan mendapatkan penghargaan dari IGB berupa trofi dan uang pembinaan. Kemudian untuk para peserta finalis yang maju ke babak final, syarat dan ketentuan nanti akan diinformasikan menyusul oleh panpel, mulai dari pendaftaran, kemudian untuk registrasi ulangnya juga, kemudian untuk peserta akan mendapatkan kaos eksklusif sebagai kebanggaan masuk di babak final. Mungkin secara garis besar seperti itu. Untuk penilaian seperti biasanya kita memakai sistem IGB. Dari saya sekian. Mungkin nanti bila ada yang kurang jelas bisa menghubungi panpel di Arena 2 Blitar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itulah tadi dulu kata-kata pembuka ataupun penjelasan dari dewan juri. Kita tunggu sedikit tambahan. Jadi untuk di babak final nanti tidak ada sekrut lagi. Ya. Yang ada adalah di cross check untuk kesamaan kambing, ya, perlu diperhatikan. Untuk babak final tidak ada cross check ulang karena sudah disekrut di babak penyisian. Jadi hari ini benar-benar sudah disekrut untuk klasifikasi kelasnya. Kemudian persyaratan untuk registrasi ulang itu dengan menunjukkan sertifikat juara yang nanti akan diberikan sesuai dengan hasil penilaian, ya, dengan menunjukkan sertifikat juara. Jadi nanti di sini juara 1, 2, dan 3 pada saat babak final itu ditunjukkan ke panitia sertifikat juara yang hari ini, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada hari ini juri yang bertugas Mas Kusairi dari Blitar. Kemudian juri 2 saya sendiri, Andi Susanto dari Malang. Dan juri 3 Mas Samad dari Tulungagung. Sudah, sekian, terima kasih. Oke, dulur, itulah tadi penjelasan dari dewan juri. Untuk kenyamanan dan ketertiban, selain panitia yang bertugas, dimohon untuk berada di luar pagar pembatas. Penilaian akan segera dimulai. Terima kasih. Oke, dulur, kita tunggu hasil penilaian dari dewan juri. Siapa penyabet juara pada pekan kali ini di kelas E jantan betina kambing PE kelas E. Monggo kita tunggu. Inilah dulur, para dewan juri sudah mulai berada di beliau-beliau ini para dewan juri. Kan melu kan enggak mau benar baik. Enggak. Nah, itu seperti itu. Yang mau bertugas pada kali ini dulur, itu dewan juri. Seri CS semuanya berkumpul di situ. Oke Pak Adi, terima kasih. Sip. Bentar. Di siang hari ini untuk Jakarta. Oke, yang di sebelah paling dulu. Nah, sini Mas. Sini Mas. Mas Amir. Nah. Oh, ini Pak Zain. Ini Pak Zain. Oke, diperkenalkan nomor 1 dari
Tim Pampel Juri, pokok diperkenalkan mas. Nama? Amir, alamat? Bertugas sebagai? Langsung kita bergeser di sini. Nama saya Eko Yudi, bertugas sebagai pendaftaran. Ini sudah tidak asing, geng-geng. Andi Susanto, biasa panggilan Google dari Malang. Hari ini sebagai tim juri. Juri. Alamat di mana mas? Malang. Oke, tadi dari Malang itu. Dari Batu Seiri, Bintar. Presidennya presiden itu. Donas juga dari Bogor. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Dan ini Pak Panen sebagai pampel panitia pelaksana dari Pak Dayin. Ini teman-teman Pak Dayin. Ini teman-teman perkenalan Dulur masih berdoa sebelum melaksanakan tugas sebagai dewan juri panitianya dipimpin langsung oleh presidennya presiden, dewannya dewan, jurinya para juri ya. Haji Buseri, yuk. Ya, itulah yel-yel dari panitia. Kita tunggu dulur hasil pada siang hari ini. Monggo. Jadi memang agak bergensi dulur. Nah, ini para panitia pampelnya IGB Liga Selection Kambing Peranakan Etawa. Monggo. Kita tunggu sama-sama dulur hasil kali ini. Dulu sepertinya bukan juri. Mohon perhatian untuk penancapan bendera 10 besar dimulai. Ini tata cara penilaian dalam ajang IGB Liga Selection. Jadi mencari 10 besar yang masuk dalam 10 besar Liga Selection Kambing Peranakan Etawa di kelas E Jantan. Kita tunggu bukannya dulu. Ini bendera untuk memilih kambing yang masuk dalam 10 besar penilaian. Jadi bendera tancapkan, nanti dihitung. Rekap.
Setelah ini dulur, setelah itu tata caranya, setelah benderanya itu ditancapkan ke yang masuk ke kambing 10 besar itu direkap, jadi di total seperti itu. Lalu dewan juri dibantu panitia pelaksana merekap hasil penilaian. Kita tunggu hasilnya dulur, siapa yang menyabet juara pada siang hari ini. Monggo ikuti saya terus. Jadi dulur, setelah siap, kambing sudah berada di tempat 10 besar, dewan juri kembali memasuki arena untuk menilai kembali. Jadi di mencari sang juara tentunya, juga nomor 1, 2, 3, 4. Begitu dulur, kita tunggu hasilnya. Begitu dulur, monggo ikuti Yogi Channel terus.